sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.